Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channelnya saya, Bunda Lilis. Kali ini kira-kira saya memasak apa ya teman-teman? Ini saya punya 1 kg daging sapi ya. Ini udah saya iris-iris. Ini ada santan ya, ini santan kental. Ini dari 1 buah kelapa ya. Ini yang ukurannya besar. Dan bumbunya yaitu 25 cabai merah, 30 kemiri, ini udah saya goreng ya kemirinya ya, 15 kapulaga udah saya sangrai, 15 kapulaga India ini udah saya sangrai, 3 buah kembang PK ini udah saya sangrai, 1 ibu jari jahe, 1 ibu jari lengkuas, 1 ibu jari kunyit. Ini semua bumbu nanti akan saya haluskan. 1 sendok makan kaldu, 1 sendok makan garam, 1 sendok makan gula, 1 sendok makan ketumbar bubuk. Ini ketumbar udah saya haluskan ya, dari ketumbar yang biji udah saya sangrai, saya haluskan. 1 jari kayu manis, 3 buah serai udah saya geprek, 4 lembar daun jeruk, 4 lembar daun salam. Ini saya menggunakan nanti separuh ya dari jeruk nipis ini, nanti akan saya ambil airnya. Kalau teman-teman punya asam kanji, pakai asam kanji ya, karena saya stoknya lagi kosong asam kanji. Saya menggunakan air jeruk nipis. Inilah teman-teman bahan-bahan yang akan saya gunakan dalam proses masak saya hari ini. Teman-teman, jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan tekan tanda loncengnya agar teman-teman dapat melihat video saya berikutnya. Sekarang, mari kita ikuti proses masak saya berikut ini. Ini bumbu yang akan saya haluskan ya. Ini hasilnya, bumbu yang saya haluskan. Sekarang kita lanjut proses masak berikutnya. Ini udah saya panaskan wajan ya, udah saya tuang minyak secukupnya untuk menumis. Saya tuang bumbu yang saya haluskan tadi. Sekarang akan saya masukkan bawang putih, bawang merah ya. Ini udah saya haluskan bawang putih, bawang merahnya. Tadi di uraian bahan di depan, maaf nggak saya tersebutkan ya, bawang putih, bawang merah. Bawang putihnya 5, bawang merahnya 8 ini ya, 8 siung. Ini kita ini ya, kita tumis sampai aromanya benar-benar harum ya, dan bumbunya ini benar-benar matang. Saya masukkan ketumbar. Saya masukkan daun jeruk, daun salam, kayu manis, sama serainya. Ini aromanya udah ini ya teman-teman, udah harum sekali. Sekarang akan saya tuang kaldu, garam, gula. Sekarang akan saya masukkan daging sapinya ya.
Saya tuang air perasan jeruk nipisnya ya. Biarkan ini mendidih ya, sampai dagingnya matang. Kita geleprekin, tapi sambil diaduk-aduk teman-teman ya. Ini kalau masak daging begini ini emang belecetan ya teman-teman, nggak masalah. Ini kalau itu sambil sekali-sekali diaduk-aduk teman-teman ya, jangan ditinggal begitu aja. Dan ini kalau masak daging seperti ini, cari daging ini ya teman-teman ya, daging yang khusus untuk rendang. Nah teman-teman, ini udah empuk ya dagingnya ya. Teman-teman mau, kalau mau dikeringkan juga silakan. Ini segini udah sedang teman-teman ya. Tuh. Kompornya ini akan saya matikan. Silakan teman-teman dites rasa ya. Manis, asam, asin, gurihnya disesuaikan dengan selera teman-teman. Inilah teman-teman hasil masak saya hari ini, rendang daging bumbu kemiri ya teman-teman. Lihat teman-teman, ini aromanya harum sekali, rasanya pun gurih dan nikmat ya. Silakan teman-teman untuk mencobanya, dijamin tidak akan kecewa dengan menu ini. Pasti semua anggota keluarganya menyukai menu ini. Terima kasih teman-teman sudah menemani masak saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.